Jadi ini aku ya trik mana cara makan gini. Mana papa ya, guys? Berdoa dulu. Allahumma barikal nasimar kasbanakina zabanar. Guys, mana ya kakaknya? Kakaknya menghilang, guys. Ada maski di situ. Yuk, enak loh, guys. Sampai ada asapnya loh. Iya, ada asapnya kakak yang punya aku. Iya katanya. Ya, netes. Gini aja. Gini aja. Aku. Akhirnya kayak begitu sih, guys. Tapi gigit aja deh. Ada dua cara, digigit aja atau diambil lah situ dimakan dari sininya. Itu makan juga ininya. Yuk, aku pilih yang digigit aja. Kakak. Demi kakak, kayak gimana bentuknya? Ini dia, itu kakak. Wow. Digigit, kak. Iyalah. Dimakan. Ini punya aku. Tuh. Dan ini punya kakak. Rot, gitu di mulut. Kecil ya? Mama lebih gede atau sama? Enak. Ya, manis, guys. Ini ada 3 lapis. Dingin, udah mulai kelihatan sticknya. Minuman hijau. Kakaknya emangnya udah habis. Dingin lidahku, guys. Bisa main sama aku,
Ini aku makan langsung nih guys. Nih. Mau tahu kalau aku makan langsung segini ya? Dingin giginya guys. Aku boleh coba gak? Sedikit dong. Nah. Pak, sama vanilanya dong. Mah. Hey. Ma. Cuci tangan. Uminya enggak mau dibuang. Enggak mau dibuang. Mau buat mainan. Enggak. Ayo deh. Oh, nungguin mana? Halo guys, ini kayaknya di dalamnya ada es krim lagi deh guys. Kita coba lihat deh guys. Oh my god, dingin banget guys sini. Wow, ada es krim lagi guys. Ini es krimnya siapa ya guys? Nih, coba kita lihat ya guys. Ini es krimnya siapa? Ayo sini guys, ikut aku. Sini guys, ikut aku. Es krim siapa ya ini guys? Kan jadi ikutan lah. Sini guys, es krimnya siapa ya guys ini? Yuk kita cari tahu. Kita akan keluar guys. Dan ayo kita akan ngecek. Apakah ini punya dia? Papa lagi sholat. Oh lagi sholat. Maaf guys, orangnya kayaknya lagi sholat deh guys. Nyom jujur. Iya guys, jadi sekian di sini dulu ya guys. Sampai berjumpa lagi di next video berikutnya. Bye bye. Salam jujur untuk semuanya. Bye. Pencet apa ini? Jadi kok tiba-tiba bisa trut gitu. Sisi gue. Wish, konslet guys, konslet. Ini mainan apa ya guys? Ya aku semuanya ini gitu deh. Lagunya di sini. Lagunya di sini. Ya nyangkut guys, yay. Menang guys, aku menang 2 guys. Oh. Kameramen udah pipis. Ya. Ayo masuk. Ayo. Oh iya. Ini Om Jujur, es krimnya Om Jujur. Oh. Taruh ya Om Jujur, nyangkut ya Om Jujur. Terima kasih. Ini jadi tempat sampah ya Om Jujur. Ma, ini tempat sampah. Terkoinya ma. Aman jadi 2. Ini kan masih 1. Tadi aku dapat terpeter. Galian jalan ya. Jadi 2 ma. Pekerjaan jalan di situ. Bondo arah Probolinggo. Oh yo, siang-siang bikin macet. Biasanya kerjaan gini mah malam-malam. Ada. Panjang gara-gara pekerjaan cuman soprit ya. Kerjainnya waktu siang-siang sih, nggak malam-malam.
Ini kalau Jawa Timur harus mampir ke warung tenda pecel lele ya. Tapi pesannya jangan pecel lele, bebek. Bebeknya tuh rasanya pasti enak. Biasanya selama ini Om jujur, kalau di warung tenda di Jawa Timur, pesan bebek pasti enak. Gurih. Pokoknya kalau di Jakarta kan pesennya lele ya, Jawa Timur jangan, bebek pasti enak. Nah ini lokasi kita lagi, saya masih situ Bondo ya, mau arah Probolinggo karena udah gelap, udah jam 7 malam, lapar, jadi kita makan dulu. Oke. Mantep, maknya. Wih. Enak banget dah. Apa? Gimana tadi bebeknya, enak gak? Enak banget, tuh enak banget. Enak banget ya? Enak, maknya. Maknya udah salat semua, udah pipis semua, udah. Sudah. Siap tidur dong. Enggak. Cuman Om jujur doang yang enggak boleh tidur. Iya. Iya, benar ya? Aku ya. Kamu tidur aja. Yang nemenin Om jujur. Siapa yang nemenin? Kakak, soalnya kalau enggak tidur sekarang, besok kalau alarmnya bunyi enggak bangun ya. Wah, gawat. Kalau kita yang bangun ya. Iya. Oke, okay, ini masih 6 jam setengah lagi ya, saudara-saudara. Okay. Masih lama. 1,5 jam. Apa? Apa lagi 1,5 jam? 1 jam lagi menuju tol. Jam 2. Iya. Saya mau melek nemenin Om jujur. Oh, kalau 6 jam kayaknya nggak melek ya. Tarik bantal kayaknya. Aduh. Setengah lagi siap-siap matanya Om jujur. Langsung warm. Aduh, udah sambel, ya, udah disambelin. Nanti sampai kelasin berarti harus dikalibrasi. Loh yeah. Ya. Cipa siap mijitin, Cipa. Oke, okay, kita lanjut. Yow. Kita lanjut. Lanjut. Nyau, nyau. Lanjut. Yeay, yeay, yeay. Jelasin deh. Ini kita lihat apa? Banyak truk. Malam-malam banyak truk. Banyak bis. Bis. Tuh. Itu pemandu listrik. Itu pembangkit listrik. Ya. Biar listriknya nyala. Ya, sampai kembali listriknya. Luar dingin tuh. 20. Jadi sini kalau siang panas banget. Jam 10 malam akhirnya kita sampai di gerbang tol Probolinggo Timur. Bagaimana sih? Dari pelabuhan Ketapang sampai sini lama banget ya, sudah nyampe rasanya. Karena truk-truknya gede-gede, pelan-pelan. Truknya gede-gede, pelan-pelan. Nggak bisa kenceng. Emang kelihatan mah. Nggak bisa kenceng jalannya, tapi kita tetap
bertekad untuk geber sampai ke Klaten. Jangan sampai salah jalur nih, kacau nih. Bentar. Kita ambil arah. Oh, memang arah di sini doang ya. Sana belum ada. Nah, yang sini belum ada nih. Arah situ Bondo Banyuwangi. Mudah-mudahan cepat selesai ya tolnya. Jadi kalau ke Bali keluar pelabuhan langsung masuk tol, nggak perlu ngantri-ngantri sama barengan truk. Aduh. Itu aja kayaknya. Kita lanjut ngetol. Lanjut ke diri Blitar. Jam 12 ya. Masih di aplikasi Waze. Jam 2 kita sampai. Sampai Klaten. Jam 1.53. Kartosuro. Saya berkelakan kira-kira setengah jam lagi. Ini bangkalnya.